Hai Sobat Mantul, untuk video kali ini kita akan unboxing speaker Soai S18. Speaker yang satu ini unik banget karena dilengkapi dengan jam digital di bagian depan. Untuk boxnya sendiri dia polos aja sih ya, dan ini hanya ada keterangan kalau ini tipe S18, clock bluetooth speaker, kanan kiri bawahnya sama aja cuma ada logonya. Dan di bagian belakang full bahasa Cina. Nah, kalau yang ini ada icon fiturnya kayak support Bluetooth, radio FM, memory card, USB, dan juga aux card. Nah, sekarang langsung aja kita unboxing kali ya. Untuk spesifikasinya, baterainya lithium baterai 2000 mAh, frekuensi response range-nya 60Hz sampai 15kHz, display-nya itu LED light, Bluetooth version-nya itu versi 4.2. Kalau boxnya dibuka ada foam pelindungnya, jadi ini packaging aman banget. Lalu ada beberapa barang juga di sini. Yang pertama manual book yang masih full bahasa Cina. Terus yang ini ada stiker tulisannya certificate, ini kurang tahu juga, mungkin ini isinya kali ya. Lalu kita dapat strap kulit juga buat dipasang di speakernya, kabel aux 3,5 mm, lalu kabel charger USB A to micro USB, jadi di sini belum type C ya guys portnya. Dan itu adalah barang terakhir yang kita dapat dari package-nya. Lanjut kita buka speakernya aja. Untuk ukurannya beneran handy banget. Warna rose gold itu juga cantik. Tapi LED depannya itu kaca gini ya. Jadi ada jiplakan jari saya juga bisa kelihatan di sini. Untuk bagian atasnya ada dua buah speaker, di bagian tengah ada kontrol reel volumenya, dan tombol-tombol kontrol seperti alarm, next lagu, dan lain-lain. Di bagian belakang ada beberapa port inputnya, di sini ada USB port, slot micro SD, micro USB charging, switch on off-nya, dan port aux-nya. Di sini juga ada speaker output-nya di bagian belakang. Di bagian bawah ada karet pad biar speaker nggak kemana-mana kalau kita setel di volume yang besar. Di bagian samping ada ornamen kulitnya juga, dan ini cantik banget sih dari desainnya. Dan yang ini buat ngaitin strap yang kulit tadi ke speakernya. And that's it buat first impression ke produknya, sekarang kita coba nyalain dulu. Di sini dia langsung ke mode Bluetooth dengan keterangan suhu ruangan 28 Celsius. Tulisannya LED gini, jam digital juga. Button atas yang tulisan set bisa buat setting jamnya. Scroll yang tengah itu untuk ngatur volumenya. Tombol yang di bawah itu untuk nge-set timer atau alarm. Jadi benar-benar useful banget ini speaker. Lalu ada tombol buat ganti ke mode radio atau FM. Speaker ini tersedia dalam 3 warna yaitu hitam, gold, dan rose gold. Dibanderol di harga 900 ribuan, menurut saya ini speaker worth it banget sih. Yang pertama, kalian dapat speaker dengan suara yang mantep banget, bassnya juga oke, dan ini volumenya bisa kalian besarin dan bakal ngeisi satu ruangan penuh. Speakernya juga ada mirrornya, ada jam digital, alarm, dan bisa dipakai jadi radio juga. Strap di speakernya juga ngebuat speaker ini portable dan gampang dibawa kemanapun. Oke, segitu aja dulu video dari Mantul. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. See you in another video. Goodbye!